pagi. Akhirnya kita pagi lagi dong bro. Sudah pagi. Kita baru bangun, sudah cuci muka. Ada bro Gopa. Hoi. Tolo ah. Suasana tenda kita ini di pagi hari bro. Kita agak telat bangunnya. Ada hantu. Halo. Yang berdua tuh masih ngorok pagi ini. Oke, Bang Bro. Kita hari ini mau nurunin perahu. Kita habis berlayur. Kita habis berlayur. Jadi ada perahu baru. Jadi kita hari ini perdana perahunya turun ini. Oke. Lumayan juga ini jalannya. Sampai ketemu di atas saja. Aduh, agak mendaki guys, lumayan ini. Udah lama nggak ngetrip. Kayunya besar bro, tinggi. Hey, gimana? Woi, tanjaknya tinggi bro. Apa ada? Tanjak. Lumayan ini dari bawah. Oke bro, kita udah nyampai di tempat pembuatan perahunya. Wow, besar ini. Wih, keren. Hush. Mantap. Wih, wah, wow, seru. Besar ini bro. Gak bayi bro. Jadi kita udah dua buah memproduksi perahu nih. Ini perahu para masyarakat kita di sini seperti ini. Jadi kita nih ceritanya bro agak jauh di atas bukit ini. Jadi kita lagi mempersiapkan untuk turunan tadi itu. Nanti kita pakai tali itu bawa dia turunan tuh. Sementara jalannya licin. Jadi kita buat panggahnya dulu buat ngikat tali nanti. Untuk proses pembuatannya kira-kira sekitar 5 hari sampai 6 hari lah. Apalagi kalau memang udah senior buat perahunya. Jauh sama sekali 0% pengetahuan saya tentang pembuatan perahu ini. Kita mau tanya-tanya dulu sama yang punya order nih. Ini COD ya Pak ya? Iya COD. COD. Banyak ya pesanan. COD pagi ini ya Pak. COD. Banyak pesanan Bapak ini kayaknya. Kalau di daerah kami perahu yang sebesar ini 7 juta ya guys. Perkiraan 7 juta. Iya 7 juta. 7 juta perkiraan. Terima di tempat itu. Terima di tempat. Siap pakai. Kita gratis ongkir.
Enggak pakai ongkir kita, Bro. Jadi ongkirnya cuma sungai itu aja. Jadi proses kenapa ini hitam? Karena kita harus agak diasapkan dulu. Kalau bahasa kami ini dilayuh namanya, dilayuh. Dilayur. Dilayur. Jadi ini dibakar dulu, Bro. Biar agak ngembang sedikit. Jadi dia dibakar dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan turunkan ini dulu, Bro. Turun dulu. Turun dulu. Kita ini akan turunan. Jadi kita mau bantu kan kita dulu. Oke. Kita mau bantu dulu. Agak berat ini, ha. Ayo. Ah, angkut. Iya. Nah, Mbak. Us. Mantap, guys. Kita pindah. Pindah bawah dulu. Kita harus pakai talinya, penahannya itu, Bro. Kalau enggak akan tertahan kita. Ini turunannya sangat tajam. Oke, guys, kita udah sampai di anak sungai kecil ini. Kita baru saja menurun. Wah, tahunya turunan tadi. Jadi kita udah sampai di anak sungai. Kita mau buat belandarnya. Jadi kita buat dulu belandarnya biar perahunya lancar, nggak nyangkut-nyangkut nanti. Oke, guys, kita sampai di sungai. Pasang landar mukul ke? Aduh, kayu nak biju ah. Akhirnya sampai di sungai utamanya, Bro. Nak biju lagi. Iya. Ngata. Tuh. Satu, dua. Ah, tahi. Ah, dutun kopa. Dutun gajak lah kata. Gajak. Alhamdulillah. Gajak pakai gigi. Sudah sampai kita di sungai utama ya. Mana ni bila tu? Palok ah. Kena air tau. Oh no. Ha? Tu. Yes, mantap. Woi, dia lepak ah. Nengok cangguk, guys. Woi, tunggu balik. Wis. Mantap. Dah dikoh ini palok. Yo. Mangat tu lagi palok tu nani. Yalah, sampai di sungai utamanya. Oke, Bang Bro, kita bersiap untuk pulang. Nah, ini udah tendanya udah kita buka ini. Kita bersiap untuk pulang dengan perahu baru. Kita langsung test drive ini. Wah, Bro.
coba naik perahunya lagi. Udah siap tempur ini. Perahu baru. Dan selamat sampai di tepian. Sudah terbukti. Mantap. Super handal semuanya. Terjun ini tuh. Terjun kita. Terjun. Come. Memang super raw. Aman. Kemudi di depan lagi, lihat situasi. Apakah bisa ditempuh? Hijau. Oh. Kanan. Oke, lanjut dong bro. Ya kami ada kimbuk. Nanti lah hilang kan lu gue sih. Punya. Oke bro, kita sampai di sini. Air terjunnya, woi. Sepertinya kita masih pertimbanganin. Apakah bisa lewat atau tidak? Oke bro, sepertinya satu perahu udah lolos. Ganti supirnya, ganti supir. Iya katanya bro, supirnya diganti. Awe, mantap supirnya bro. Ah, luar biasa. Jadi bang bro, kita akan turun perahunya, tapi supirnya diganti karena harus senior di sini. Karena di tengah-tengah situ ada batu besar, itu batu. Nah, kalau kurang awas itu bahaya nanti.
kita akan lihat detik-detik perahu. Wow bro, saya nggak berani naik nih bro, saya harus turun saya. Mana dia? Detik-detik perahunya harus agak kemudi lagi, dulu dikinya. Dia ambil ancang-ancang perahunya bro. Ini manual ya, tanpa mesin. Manual bro, udah ancang-ancang. Ancang, bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang satu tadi udah lolos, tapi kita lihat yang ini. Oh, yang hampir mentang. Jam. Jam. Itu. Oh, yang hampir mentang. Jam. Jam. Alhamdulillah aman. Hampir. So, ganti supir ya? Iya. Supir jadi ganti, bro. Enggak mempan supir ini. Kena mental supir. Alhamdulillah aman. Kita mau pasang barang-barang lagi ya. Mantap, supirnya mantap. Kita lihat supirnya dulu. Agak melintang Niki lagi. Woi mantap kemudi. Senior. Sudah kita mau jadi barang-barang kita ini kita masukkan lagi. Kita lanjut lagi perjalanannya. Kawasan kita lagi di Lubuk Kopi, yes. Lubuk Kopi, Lubuk Kupit, Lubuk Kupit, Lubuk Kupit Indonesia. Bro, aman kita. Kalau bahasa kami Lubuk Kopi ya guys ya. Ya Lubuk Kopi. Di sini dalam bro. Ini yang kupinya guys. Ngau cap tu banyak lama no palo ko, siko. Siko. Ko. Palo. Selam dulu. Yang ini dalam bro. Sini perkiraan 15 meter ya guys. 15 ke atas yang ini. Nah, yang ini ya. Ini 15 ke atas. Maser ikan nawi. Bro. Jo. Ini tuh nih, Bro. Kami mau deh. Ini yang dalam ya, bro. Saya nggak pernah nih, tim kami jarang sampai sini nih, karena memang keadaannya. Oke, kita lanjut. Oke guys, alhamdulillah akhirnya kita sampai di dusun tanpa ada kurang satu apapun. Enggak bersih-bersih lagi mandi. Bisa lupa motor. Lanjut Jun. Lanjut Jun. Sampai di dusun. Woi, kamu lebih cepat. Alhamdulillah. Terima kasih. Kok kasih, loh?